Kenapa sih Islam nyuruh kita suruh pakai jilbab? Kenapa kita nggak disuruh bebas aja? Kita kan pengen dibilang cantik, kita pengen dibilang kita punya rambut bagus, kita pengen dibilang punya leher yang bagus, bentuk wajah yang bagus. Lu tanya kayak gitu, mau tahu jawabannya kenapa? Karena Islam memuliakan wanita. Karena Islam menganggap kita semua adalah ratu, kita bidadari, kita cantik, kita mahal. Makanya Allah suruh tutupi pakai jilbab. Karena gak sembarang orang bisa melihat kecuali mahram dan suaminya. Andaikan laki-laki disuruh milih antara dua permen, yang satunya dibungkus dan satunya udah terbuka, kemudian ditaruh di lantai, pasti dia bakal milih yang ada bungkusnya. Kenapa? Karena dia gak mau yang kotor lah, dia gak mau permen yang udah kebuka kemudian dihinggapi semut, ya kan? Jadi jelas bahwa Islam tidak mengekang perempuan, bahwa Islam tidak mengekang wanita, bahwa Islam tidak mengekang wanita dengan penggunaan jilbab, tapi dia melindungi.